Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meyakini banyak kabupaten kota di Jabar yang bisa melaksanakan pendidikan tatap muka atau PTM 100%. Namun bagi wilayah yang angka kasus COVID-19-nya masih naik, pihaknya akan memperlakukan PTM terbatas. Menyikapi aturan yang ditetapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah kabupaten kota. Tapi dirinya optimis banyak kabupaten dan kota di Jawa Barat yang bisa melaksanakan pendidikan tatap muka atau PTM 100%. Tapi bagi wilayah yang angka kasus COVID-19-nya masih tinggi, pihaknya akan memberlakukan PTM terbatas. PTM tentulah diserahkan kepada lokalitas masing-masing, karena COVID mengajarkan tidak bisa memutuskan satu kebijakan kepada semua wilayah COVID yang beda-beda. Jadi saya serahkan kepada Bupati Wali Kota secara umum, sambil tetap harus konsultasi dulu kepada kita untuk mensinkronkan. Karena daerah-daerah itu banyak sekali yang sudah sangat nol COVID-nya, sehingga PTM 100% itu sangat dimungkinkan. Jawa Barat sangat luas. Jadi sebenarnya jawaban saya, mayoritas akan PTM, kan begitu ya. Khusus daerah-daerah perkotaan yang dari datanya lonjakan kasus COVID masih ada, mungkin kita batasi lebih ketat. Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim melakukan penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi. Dalam aturan terbaru tersebut, PTM di sekolah boleh melibatkan 100% siswa mulai semester 2 tahun ajaran 2021-2022 dengan syarat tertentu. Budi Hartati, Bandung TV.